Ah, tepat kali ni. Itu pantas reaksi daripada Dina Ganesan untuk mengelak sepakan ke arah kepala yang dilakukan oleh Avindran. Jadi satu tumbukan yang tepat. Satu mata diraih oleh Avindran. Sekali apabila Avindran melakukan percaya mengelak serangan yang dilakukan oleh Alan Ganesan. Paruh aksi. Ada satu lagi tambahan mata. Tambahan dua mata kepada Avindran. Slack kick yang dilepaskan oleh Avindran sebentar tadi. Kali ini jelas kelihatan apabila dia Dylan Ganesan hanya menanti serangan yang dilakukan oleh Avindran. Belum ada kesempatan buat Dina Dayalan untuk melakukan counter kepada setiap serangan yang dilakukan oleh Avindran. Kali ini sekali lagi, lihat bagaimana tepat ke arah kepala sepakan yang dilepaskan oleh Avindran. Tiga mata. Sepakan itu, face slap kick, terus memberikan tambahan tiga mata. Walaupun tidak begitu tinggi, namun apabila Dina cuba merendahkan kedudukan badannya, dan di situ kesempatan diambil oleh Avindran untuk mendapatkan tambahan tiga mata. Ini semakin jelas kelebihan kepada karateka tuan rumah dari Perak ini. Nanti saja. Kali ini sekali lagi bagaimana tiga lagi mata dan akhirnya kemenangan kepada Avindran Murugesh dari Perak untuk ke aksi final bagi acara di bawah 84 kilogram. Begitu dominan